apresiasi progres yang luar biasa dari penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, ya, almarhum Brigadir Joshua. Dan pada sore hari ini tim khusus sudah mengumumkan adanya satu tersangka baru, yaitu Ibu PC, istri dari saudara FS. Dan kami berharap agar proses dari penyidikan kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan agar proses hukum berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berharap dalam penanganan kasus saudara FS ini, proses kode etik, sidang kode etik dapat dilaksanakan dengan cepat dan dilakukan secara terbuka, di mana nanti publik akan bisa menyaksikan, dan Kompolnas juga akan hadir di sini dalam proses sidang kode etik. Kami berharap dengan adanya proses sidang kode etik tersebut, maka saudara FS akan segera dijatuhi putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat dari kepolisian. Nah, selanjutnya kami juga berharap adanya berita-berita yang muncul, yang viral dan kemudian menjadi perhatian publik terkait dengan dugaan bisnis-bisnis ilegal dari saudara FS, agar dapat ditindaklanjuti pemeriksaannya oleh tim khusus. Karena kepercayaan masyarakat kepada Polri ini dengan adanya perubahan-perubahan yang sungguh luar biasa ini sudah kami melihat sudah mulai meningkat, dan kami mengapresiasi Bapak Kapolri yang telah sungguh-sungguh dalam melaksanakan arahan dari Bapak Presiden agar kasus ini diusut tuntas dan dibuka seterang-terangnya kepada publik. Nah, kami berharap dengan adanya pengusutan tuntas menyeluruh terhadap kasus ini, selain kasus pembunuhan, juga kemudian sidang kode etik terhadap saudara FS, dan juga adanya pengusutan terhadap kasus-kasus dugaan bisnis ilegal saudara FS, itu akan dapat memulihkan kepercayaan publik kepada Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Terima kasih.